Короче, поймали непонятное чудовище. Вот такое у него лицо. Di planet bumi ini banyak jenis makhluk yang belum teridentifikasi jenisnya. Seringkali masyarakat awam yang melihatnya menganggap makhluk-makhluk tersebut sebagai perwujudan makhluk tak kasat mata. Namun dugaan masyarakat ternyata memang benar. Pasalnya ada sebagian dari makhluk-makhluk misterius dengan wujud aneh yang sering menghantui warga karena tingkahnya yang mirip seperti makhluk gaib. Dari banyaknya peristiwa yang ada di bumi ini, berikut beberapa kemunculan makhluk aneh dan misterius yang menggemparkan jagat maya. Katak kuning langka. Baru-baru ini, terdapat momen yang menakjubkan di mana terlihat puluhan katak berwarna kuning terlihat berkumpul di kota Narsingpur di Madhya Pradesh, India. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Twitter @parvinkaswan. Katak kuning ini merupakan hal yang langka di India. Terlihat katak-katak tersebut sedang bermain di daerah rawa saat hujan turun. Spesies katak ini biasanya berwarna hijau, tetapi katak jantan berubah warna menjadi kuning untuk menarik perhatian betina selama musim kawin. Katak-katak tersebut biasanya bisa ditemukan di negara-negara daratan Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, dan Nepal. Video ini pun sontak viral usai dibagikan di media sosial. Ikan misterius. Belum lama ini video spesies ikan pari unik menjadi viral di media sosial. Diketahui ikan pari tersebut berspesies langka dan terancam punah. Diketahui ikan pari albino yang memiliki nama latin Manta birostris ini merupakan salah satu spesies ikan pari langka dan terbesar di dunia. Dilansir dari Indosun.id, ikan pari manta albino terlihat di perairan dekat Playas del Coco, Costa Rica. Tak butuh waktu lama, video ikan langka ini pun beredar di media sosial. Video berdurasi 22 detik itu direkam oleh seorang instruktur selam bernama Robin Garcia dan juga seorang fotografer ekowisata. Keduanya pun cukup beruntung karena bisa melihat secara langsung penampakan dari ikan pari manta albino ini. Pasalnya nih sob, penampakan ikan pari manta ini baru pertama kali terjadi. Oh my God, it's massive. Makhluk hitam misterius. Ini непонятное чудовище. Вот такое у него лицо, вот такой рот. Inilah makhluk mutan mengerikan ditemukan di lautan. Makhluk ini punya dua mulut di tubuhnya. Wujudnya yang aneh membuat pemancing ini ketakutan. Rekaman mereka yang tak wajar bikin gempar warganet akhir-akhir ini. Mulut yang kedua dari makhluk ini berada di sekitar leher. Wajah dan ekornya punya tampilan yang luar biasa aneh. Video makhluk hitam ini menampilkan wajahnya yang begitu mengerikan. Вот такое вот чудо. Хребет. Ну-ка покажи сбоку. Вот так. Никто. Para pemancing menangkap ikan itu bersama di wilayah Primorsky Krai di Rusia dan segera menjuluki seekor ikan monster. Saat pemancing mengangkat makhluk tersebut, menetes cairan putih kental mengerikan dari makhluk itu. Banyak warganet yang mengatakan kalau ini adalah perwujudan dari monster. Namun banyak juga yang berkata kalau ini adalah jenis ikan mutan. Sosok putih misterius. Beberapa waktu lalu ada sebuah video aneh dan misterius yang menggemparkan warganet di seluruh dunia.
Pasalnya dalam video ada sesosok makhluk putih pucat yang keluar dari permukaan air. Makhluk ini memiliki leher yang cukup panjang dan terlihat seperti kelaparan. Saat didekati sang perekam, makhluk itu tampak tak takut dan malah mendekatinya. Setelah diunggah di media sosial, video amatir ini pun menjadi viral dan banyak menuai komentar warganet. Beberapa dari mereka menganggap jika itu adalah sosok penunggu sungai. Sedangkan yang lainnya berpendapat jika itu adalah labi-labi albino yang sedang mencari makan. Karena tidak ada keterangan dalam video, sampai saat ini makhluk itu belum terpecahkan dan masih menjadi misteri. Покажи его сбоку. Вот так вот. Никто не знает, что это за чудо.